Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya membuat musik secara instan. Hanya dengan beberapa klik, langsung dibuatkan musik sesuai pilihan kita. Emang bisa? Ya, bisa. Menggunakan apa? Menggunakan teknologi AI pada aplikasi Filmora 13. Nah, penasaran kan? Oke, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Gotama Production dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita buka aplikasi Filmora 13. Oke, setelah ini kita langsung klik New Project. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang ingin belajar tentang Filmora, fitur-fitur apa aja yang ada di Filmora, saya sudah buatkan video tutorial Filmora 13 untuk pemula. Nah, di situ saya jelaskan secara selangkah demi selangkah tentang fitur-fitur yang ada pada Filmora 13. Link videonya ada di deskripsi di bawah ini, silahkan dicek ya. Oke, kita langsung. Setelah seperti ini, kita pilih tab audio. Nah, yang ini kita klik. Oke, setelah ini ada tulisan AI Music. Nah, ini baru ya, fitur baru pada Filmora 13. Kita klik. Nah, di sini ada pilihannya, kita klik start. Nah, tampil menu atau pop-up seperti ini ya. Nah, di sini ada 3 tab. Ada mood, themes, ada genre. Nah, maksudnya apa? Yang mood, jadi kita ingin dibuatkan musik sesuai mood kita apa nih? Lagi happy, bahagia, atau lagi sedih, atau lagi epic nih, atau hopeful, funny, laid back, suspend. Contoh misalnya happy. Oke, kita nggak mau yang sedih-sedih deh pokoknya. Oke, selanjutnya kita klik themes. Nah, themesnya apa nih? Happy-nya vlog, travel, romance, gaming, cinematic. Nah, ini ada macam-macam gitu. Contoh kita lagi happy-nya travel, saya pilih travel gitu. Nah, selanjutnya di sini ada genre. Nah, di sini ada pop, ada beats, ada funky, ada electronic and dance, ada rock and world, ada hip hop. Kalau saya sih kalau happy travel gini pop aja. Oke, nah, sudah ya teman-teman ya di sini pilihnya. Nah, kalau teman-teman nggak mau pilih genre pun bisa juga gitu. Hanya pilih moodnya happy itu bisa juga. Oke. Oke ya. Tapi kalau untuk contoh ini saya ingin coba ada themes dan genre-nya. Themes-nya travel, genre-nya pop. Gitu contohnya. Oke, selanjutnya ada tempo. Nah, pilihan temponya ada 3, ada low, normal, high gitu ya. Kalau low ya lambat musiknya gitu ya, ballet gitu ya. Nah, di sini ada musik durasi. Durasinya kita mau berapa panjangnya gitu. Nah, dikasih sampai 5 menit ya. Oke, kalau untuk contoh saya pilih mungkin 2 menit aja ya. Nah, ini generate musik count. Jadinya berapa musik yang ingin dicarikan. Jadi ada dipilih opsinya, jadi ini opsi, jadi nanti Filmora ini akan mencarikan musiknya ada berapa. Nah, ini ada 3 ya, hasilnya 3 resultnya ya. Nah, saya untuk contoh 5 aja sekalian banyak gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tinggal klik start di sini teman-teman ya. Nah, sebelumnya sebelum kita klik start, buat info aja, untuk menggunakan fitur AI Music Generator ini teman-teman harus terkoneksi internet ya. Jadi pastikan PC teman-teman atau laptop teman-teman sudah terkoneksikan internet. Oke. Oke, kita langsung aja klik start. Oke, sedang diolah atau sedang diproses oleh AI Music Generator by Filmora 13. Oke, satu sudah muncul, 2, wow, 4, satu lagi belum, sedang berproses komposernya. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai permintaan kita, 5 lagu sudah dibuatkan ya. Yang bertemakan, yang moodnya happy, temanya travel, dan genre musiknya pop. Oke, coba saya dengarkan. Kita dengarkan. Oke. Oh, asik, mantap. Coba saya cepatkan. Oke. Musik travelnya jadi menginspirasi ya. Oke, coba yang contoh kedua. Nah, ini lebih happening nih.
Mantap. Yang ketiga, ah ini mantap nih, enak nih. Wih, keren yang ketiga ini. Oke, yang keempat. Oke, ini ada sedikit-sedikit Jesse mungkin. Coba yang kelima. Oke, overall sih enak-enak, tapi saya paling suka yang ketiga nih. Oke, kalau memang udah dapet ini, teman-teman, kita misalnya saya suka yang ketiga nih, saya klikin aja, kita download. Oke, ini sih saya mau downloadin aja semua. Lumayan, ini setahu saya free copyright ya teman-teman ya, jadi kita bisa gunakan untuk project kita. Ini kita close, kita klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya ada di sini teman-teman, di tab AI Music, di sini ada generate. Nah, ini tadi yang ketiga ya, ini. Oke deh, tinggal kita drag ke sini. Nah, di timeline kita, oke, kita play. Asik. Mantap, udah tinggal kita masukkan ke video-videonya. Nah, kita masukkan videonya. Contoh di sini. Oke, di sini saya buat sampel-sampel video aja ya, teman-teman ya. Terus saya coba kasih transisi. Oke, coba kita play. Nice, asik, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mantap, kita punya musik sendiri yang dibuatkan oleh AI Music Generator by Filmora 13. Oke, teman-teman, gimana tutorialnya? Menarik ya, keren ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing kalau lagi ingin mencari musik apa yang pas untuk konten kita. Ya kita tinggal cari aja, kalau konten kita tentang travel, kita minta buatkan lagu travel, atau tentang lagi sedih, atau tentang sinematik gitu, bisa juga dicarikan gitu. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah sini. Nanti saya akan menjawabnya sebisa saya. Akhir kata, jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum, buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Support ya teman-teman, sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten ke depannya. Sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you.